Lisa, cerita dong. Baiklah, Tuan. Saat malam hari ia sendiri di rumah, terdengar suara ketukan pintu. Makin lama makin cepat ketukannya itu, ia ketakutan dan bersembunyi di dalam selimut. Siapa yang ketuk pintu tengah malam begini? Kok bener ada yang ketuk pintu sih? Lisa, Lisa! Kok Lisa gak jawab? Siapa ya yang buka pintu? Kok jadi beneran horor sih? Lisa, Lisa! Ini bener atau cerita sih? Lisa! Kok kamu gak jawab? Untung cuma mimpi. Waduh, waduh, gue kesiangan lagi. Lisa, Lisa, pagi-pagi gini enaknya makan apa ya aku? Hari gini, enaknya makan daging sapi dengan sop sayur yang sedap dan kuah yang panas. Bener sih itu. Ya udah deh. Aku mau mandi dulu. Loh, kok ada makanan di atas meja? Siapa yang buat? Bukannya makanan itu yang Lisa... Aduh. Tapi gue ada janji lagi sama anak-anak. Mau datang lebih awal. Gue harus buru-buru nih. Gak sempet makan deh. Loh, ini video apa? Kok tiba-tiba ada di galeri gue? Gue gak pernah download nih video deh. Ini kan sama kayak yang di mimpi gue itu. Pagi semua. Lah, dosen udah datang. Aduh, baru gue mau lihat pengirimnya. Davin, maju ke depan. Presentasi kamu sekarang. Gimana ini? Pak, maaf. Saya tiba-tiba sakit perut. Izin ke toilet sebentar ya, Pak. Ya sudah. Bentar ya, Pak. Gue yakin si Davin lagi alasan tuh. Dari kemarin siap dipanggil ke toilet mulu. Gue harus ngecek asal video tadi dari mana. Loh, kok videonya nggak ada? Apa jangan-jangan kehapus sama gue tadi? Sama kayak di mimpiku. Dosen? Sejak kapan ada dosen? Yah, gimana ini? Aduh, sial banget sih bisa kehapus gitu. Itu cewek yang ada di mimpiku kan? Hei, Mbak, bentar. Aku di sini. Loh, kok gak ada? Mbak, tadi siapa? Jangan-jangan dia kok bisa tiba-tiba ngilang gitu? Dia anaknya. Ngapain dia bengong begitu kayak orang oon? Hey, Davin! Gak balik-balik lo sampai kelas selesai. Abisnya perut gue sakit banget, ternyata belum sarapan. Makan yuk! Tanya deh. Hah? Lo mau nanya apaan? Nah, tadi pagi pas gue ngecek galeri, tiba-tiba ada video yang masuk ke galeri gue. Dan gue gak rasa kalau gue gak pernah download video itu. Kan bisa dilihat loh dari mana asalnya.
Iya, tapi masalahnya gue mau cek ulang. Gak ada tuh video. Gak mungkin lah gue salah lihat. Orang gue pantengin kok dari awal sampai akhir. Coba deh lu cari tahu lagi. Biasanya ada tuh APK yang bisa mulihin video lo. Ya udah deh, ntar gue coba tanya Lisa. Buruan abisin makannya, kita kan masih ada kelas satu lagi. Oh iya, benar juga loh. Lisa, aku pulang. Loh, makanannya kemana? Kok ngilang? Pada kemana makanannya? Apa tadi aku salah lihat? Lisa, Lisa, aku mau cerita deh. Tadi pas di kampus, aku lihat galeri, ada video aneh di HP-ku. Video apa, Tuan? Gak tahu, Lisa. Tadi ada video. Nah, tiba-tiba masuk ke galeri aku. Videonya sama persis yang kayak di mimpiku, loh. Dari mana video itu, Tuan? Aku juga gak tahu. Pas aku cek lagi, videonya udah gak ada. Kamu bisa gak cek lokasi pengirimnya dan pulihkan lagi videonya? Tadi videonya sama aku gak sengaja kehapus. Setahuku ada caranya, Tuan. Halo, nah, hari ini Mama masak makanan kesukaan kamu loh. Wah, asik. Mama kirim Gosen aja ya. Mama belum sempat nengokin kamu ke sana. Iya, Ma, gak apa-apa. Mama buatin aku makanan aja udah berasa Mama kesini. Makasih ya, Ma. Iya, nah, sama-sama. Mama jadi senang dengernya. Masakan Mama enak banget. Jadi kangen deh pulang ke rumah. Biar dimasakin tiap hari sama Mama. Tapi gue belum lulus-lulus. Semalam kayaknya gue denger Lisa ngobrol sendiri. Oke, Lisa, kau sedang apa? Sedang menunggu perintahmu, Tuan. Gue salah denger kali ya. Lisa itu gak bisa bertanya. Dia kan sistem, harus dengar suara kita dulu. Apa aku hubungi abangnya yang masang kemarin? Halo, selamat malam, Pak. Apa benar ini dengan Pak Aldi? Halo, Ma. Saya perawat di rumah sakit Sakura. Ada yang bisa kami bantu? Bukan ini nomor Pak Aldi ya? Mohon maaf, Mas. Ini nomor dari rumah sakit. Tapi mbak... Mohon maaf ya, Mas. Jika tidak ada yang dibutuhkan, saya tutup. Karena kami memprioritaskan keadaan darurat. Selamat malam. Apa? Bukan nomor Pak Aldi. Terus? Hah? Selama ini kabel asistennya nggak kecolok? Berarti siapa yang ngobrol sama gue? Gue harus segera keluar dari... kok mati lampu? Apa ini? Hantu! Tolong buka! Tolong! Siapapun tolong buka pintunya! Gimana ini? Gak bisa dibuka! Siapa pun tolong gue. Aduh, gimana ini? Kekunci. Suara apa itu? Udah kebuka. Kok hawanya kayak ada. Gue di mana? Akhirnya lo udah bangun. Kita panik banget tau. Iya, tadi kita semua ke rumah lo. Dan lo gak jawab. Ternyata lo pingsan depan pintu. Iya. Jadi bapak itu... Bapak siapa? Bapak-bapak yang masang asisten Google di rumah gue.
Maksud lo siapa? Saya di sini.